kita bicara tentang hakikat asal daripada kebahagiaan, bahwa kunci kebahagiaan itu adalah ketika menautkan hati kita kepada Allah dengan cara mentaati seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menikmati yang Allah halalkan dan menjauhi yang Allah haramkan. Itulah ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian manusia yang salah pandang ketika mencari hakikat apa itu bahagia. Sebagian mereka, umumnya orang-orang awam, menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga yang ada di akalnya itu bagaimana caranya menumpuk-numpuk dan mengumpul-ngumpulkan harta. Padahal kebahagiaan itu bukan ada pada harta. Ya, kita katakan harta bisalah menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Kalau seandainya bahagia itu dengan harta, kenapa pula Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun ke dasar bumi sampai Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Maka harta itu bukan tujuan orang itu bisa bahagia. Betapa banyak orang-orang yang Allah lebihkan dari rizkinya, hidupnya tidak bahagia, zahirnya saja bahagia, punya rumah mewah, kendaraan bagus, tanah luas, uangnya setumpuk. Tapi betapa banyak orang-orang kaya itu yang justru kemudian sebagian mereka ada yang bunuh diri. Sebagian mereka tidak kerasan hidup di rumahnya, pada rumahnya luas tuh. Sebagian mereka hanya menghambur-hamburkan harta untuk menjadi ketenangan. Ketika habis hartanya tidak tenang juga. Karena memang hakikat kebahagiaan itu bukan di situ. Ada lagi sebagian mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada pangkat jabatan ataupun kedudukan. Sehingga sebagian orang itu mereka mengejar dengan sedemikian rupa pangkat dan jabatan itu tanpa mengindahkan halal dan haram. Apakah ia mendapatkannya dengan cara benar ataukah tidak? Tetapi betapa banyak orang yang Allah berikan pangkat, jabatan dan kedudukan toh juga tidak bahagia hidupnya. Banyak musuhnya. Pening hidupnya. Tidak bahagia. Malah justru kita lihat banyak orang-orang, mungkin dia miskin, tidak punya pangkat dan jabatan, hidupnya tenang, tidak tersiksa dengan itu. Coba lihat, saya heran terhadap orang-orang yang mereka habiskan waktunya hanya mengejar kekayaan, pangkat dan jabatan. Tidur mereka sedikit, kadang mereka telat makan, penyakit menumpuk di badan. Tersiksa loh. Harta menyiksanya, jabatan pula menyiksanya. Tapi banyak orang-orang miskin itu terkadang mereka bisa tidur berlebihan. Berlebih dia tidur, berlebih dia makan. Harusnya yang seperti ini kan orang kaya yang tidurnya lebih, makannya lebih, kan harusnya orang-orang kaya. Orang-orang yang mengejar pangkat dan jabatan, kalau memang kebahagiaan ada di situ, kenapa kemudian justru kebanyakan orang disiksa dengan kekayaannya dan disiksa dengan jabatannya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga yang kemudian mencari konsep kebahagiaan itu kalau dia bisa jalan ke sana kemari, ngumpulin duit satu tahun kadang-kadang hanya untuk pelesiran ke sana kemari. Bayangkan dia lelah letih loh bekerja, kemudian dia melakukan safar rekreasi ke sana kemari hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya ludes uangnya.
bahagia sesaat saat dia jalan pulang ke rumah, stres habis duitnya. Jadi konsep kebahagiaan itu Islam sudah mengatur bagaimana caranya supaya jiwa ini tenang, raga ini tentram. Lah salah satunya di sini mualif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan konsep bahwa ketaatan kepada Allah itulah hakikatnya seseorang akan dapat penentraman jiwa dan juga raga. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di sini. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di sini beliau menyebutkan tiga poin. Pertama, pentingnya menautkan hati kepada Allah. Yang kedua, aturan di balik perintah dan juga musibah. Dan yang ketiga, kasih sayang secara batin. Yang pertama, pentingnya menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati setiap manusia itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap saat bisa menyesatkan orang dari hamba-hambanya ataupun memberikan hidayah kepadanya. Allah dalam sekejap membuat orang itu hatinya sempit sehingga hidupnya tidak bahagia. Tetapi dalam sekejap saja Allah bisa melapangkan dada manusia. Karena hati kita ini tidak bisa dikuasai kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Kalau lisan bisa saja kita kuasai, Bu. Lisan kita ini bisa kita kuasai. Sehingga kita bisa berpura-pura bahagia di hadapan orang. Gimana kondisinya, Bu? Oh, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Saya dan suami saya, anak-anak saya senang. Lisan bisa saja ngomong gitu kan, Bu. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Dia berpura-pura saja karena malu ditanya. Tapi hati itu tidak bisa berpura-pura. Karena hati itu yang memegang Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hati itu dipegang oleh manusia. Karena yang memegang hati itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati itu bagaikan raja dalam raga. Kalau seandainya hati ini baik, maka raganya baik. Kalau hati ini tidak baik, jangan harap raganya juga baik. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, ala wahiyal qalbu, itulah hati. Jadi yang menentukan bahagia dan tidaknya itu hati kita, Bu. Bukan raga kita. Kalau hati kita ini sempit, rumah selapang-lapangnya itu tidak akan pernah kita lihat lapang. Makanya lihat, Bu. Kalau ibu punya suami, kok suami enggak betah di rumah tuh? Itu enggak bahagia itu hidupnya. Bentar-bentar pulang, bentar-bentar keluar, enggak biasa. Ada kecemasan dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya sempit, ada masalah berarti dia. Sama juga dengan ibu-ibu, kalau hatinya sempit ada masalah dengan suami, kayaknya ibu enggak betah di rumah tuh. Bagus main ke rumah kawan kan, Bu, ya, daripada kemudian di rumah kayak sekam api, kayak kebakar aja tuh. Ya, karena yang menjadikan sempit ataupun lapang rumah itu adalah dada kita. Kalau dada kita lapang, rumah sempit terasa lapang. Kalau dada kita sempit, terbalik rumah lapang, kok jadi sempit pula. Enggak kerasan dalam rumah. Itulah hati kita yang menentukan sebenarnya. Bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan pula karena jabatan. Tidak, kebahagiaan itu ada pada hati kita.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini mu'alif rahimahullah mengatakan hikmah tauhid yang tersirat pada pembahasan sebelumnya adalah hati tidak akan tenang. Pembahasan sebelumnya bicara tentang ikhlas, kan, berarti bicara tentang tauhid. Beliau mengatakan bahwa hati tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa hati tidak akan tenang, tentram dan damai kecuali kalau hati itu tersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang syekh bercerita, Bu, ada bos besar punya sebuah perusahaan. Hidupnya tidak tenang, tak kenapa. Padahal kekayaan di tangannya, rumah besar, mobil mewah, uang banyak, punya perusahaan, anak buahnya ratusan. Akhirnya kemudian dia memandang ke salah satu karyawannya, dari karyawan-karyawannya yang paling kecil gajinya. Boleh jadi mungkin office boy, tukang sapu itu di perusahaannya itu. Tapi dari sekian karyawan yang kerja di tempat dia itu, yang paling banyak senyum itu adalah yang gajinya paling kecil. Seolah-olah tidak ada beban dalam hatinya itu, tidak ada beban dalam pikirannya. Kalau ngobrol dengan dia senyum, senyum. Kalau nelpon keluarganya itu ketawa-ketawa. Pokoknya subhanallah, dari sekian karyawannya, dialah yang paling bahagia menurut kacamata orang yang punya perusahaan ini. Satu hari dia pun memanggil karyawan ini, ingin tahu resepnya, kenapa dia mudah senyum, mudah tertawa, tidak rungsep hidupnya, pikirannya tenang, damai. Ada apa? Apa kuncinya? Apa konsepnya? Jadi kemudian dipanggil, didudukkan tuh. Nih karyawan yang paling rendah gajinya ketakutan, jangan-jangan mau dipecat pula nih. Setelah dihadapkan kepada bosnya, bosnya bertanya dan mengatakan sejujurnya, aku melihat dari seluruh karyawanku, nampaknya kau yang paling bahagia di sini, padahal engkau yang paling kecil gajinya. Apa resepnya? Maka dia mengatakan, demi Allah wahai Tuhan, aku tidak punya resep kebahagiaan sedikit pun. Tetapi aku senantiasa menghubungkan hatiku dengan Allah dengan cara menjaga sholat lima waktu. Itu jawabannya. Aku tidak pernah telat sholat lima waktu, tepat pada waktunya. Kemudian bosnya ini mengatakan, apa hanya itu saja? Apa enggak ada yang lain? Dia mengatakan, tidak, hanya itu saja. Habis itu kemudian bosnya berpikir, Bu, sampai satu hari akhirnya dia pun di tengah malam gelap gulita terpikirlah jawaban anak muda dari karyawannya yang paling kecil gajinya itu. Mulailah dia kemudian bangkit sholat malam, kemudian datang subuh dia sholat subuh, datang duhur dia sholat duhur, datang asar dia sholat asar, datang maghrib, datang isya dia pun sholat maghrib dan isya. Hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya, rupanya yang selama ini mengganjal dalam hatinya, yang tidak pernah kunjung datang kebahagiaan pada jiwanya, tiba-tiba dia orang yang paling tenang hidupnya. Dia pun datang kepada karyawannya, berterima kasih, kemudian berikan hadiah. Wajar. Kenapa orang karyawan yang paling kecil gajinya ini, dari sekian karyawan yang banyak gajinya, kenapa pula dia yang paling bahagia? Karena dia hidupnya menyambungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Salat itu silatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Ketika hamba ini tersambung hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan dia dengan hambanya.
Dan ketika Allah menyambungkan dengan hambanya, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Yakin itu. Sampai-sampai ada seorang ibu menelpon salah satu masyayikh, salah satu syekh, seorang alim. Dia bertanya, "Wahai syekh, aku punya anak bujang. Sekarang umurnya sudah 40 tahun lebih. Aku lihat semenjak dia lahir sampai remaja, sampai dewasa, sampai sekarang terbaring sakit, dia enggak pernah hidupnya bahagia, wahai syekh. Hidupnya hanya dirundung masalah demi masalah. Ketika dia sudah kerja, banyak masalah, banyak keluhan-keluhan. Sekarang pun sampai dia sakit, masalah seolah-olah tidak kunjung berhenti pada dia." Pertanyaannya ibu ini kepada syekh, "Wahai syekh, apakah anakku ini tersihir atau disihir orang? Karena aku lihat sejak kecil dia tidak pernah bahagia, sampai sekarang dia sakit terbaring setruk. Apakah anakku tersihir atau disihir orang?" Maka syekh ini hanya bertanya satu soalan kepada ibu itu, "Apakah dia sholat?" Maka sang ibu mengatakan, "Wallahi la yusalli ya syekh, demi Allah dia tidak sholat," katanya. Kata syekh, "Itu jawabannya. Kenapa anakmu tidak pernah bahagia? Karena anakmu tidak pernah sholat. Kenapa sholat itu menjadi kunci kebahagiaan manusia?" Syekh ini mengatakan, "Karena sholat itu tali yang menghubungkan anakmu dengan Allah. Kalau tali itu terputus, maka terputuslah hubungan anakmu dengan Allah. Tapi kalau tali itu tersambung, maka tersambunglah hubungan dia dengan Allah. Dan itu hanya ada dengan sholat." Kemudian syekh ini mengatakan, "Wahai ummi, coba saya mengajak berpikir dengan anda. Orang yang meninggalkan kewajiban itu termasuk dosa besar dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat anakmu itu. Dia bangun sholat subuh. Dia bangun di waktu subuh, kemudian tidak sholat subuh. Berarti ketika dia terbangun dari tidur, dia sudah keadaan dilaknat Allah. Kemudian datang siang hari, datang waktu zuhur, dia tidak pun sholat zuhur, dilaknat lagi siangnya. Kemudian datang sore hari, datang waktu sholat asar, dia tinggalkan pula asar, dilaknat lagi dia sorenya. Kemudian datang waktu malam, maghrib pun tiba, dia pun tidak mau sholat maghrib, dilaknat pula dia malamnya. Kemudian datang waktu isya, dia pun tidak sholat, kemudian Allah laknat, dilaknat pula sebelum tidurnya. Kalau orang kemudian sebelum tidur, sampai tertidur, sampai terbangun, sampai beraktivitas, dilaknat hidupnya, macam mana mau bahagia? Di mana kebahagiaan itu? Dari sini kita tahu bahwa persis seperti perkataan mu'alif di sini, bahwa hati tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan damai kecuali dengan tersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu dirundung masalah, namanya manusia itu kan tidak lepas dari tiga perkara kan. Pertama, manusia tidak lepas dari masalah. Masalah apa saja? Karena dunia ini bukan tempat istirahat, tetapi tempat ujian. Yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari omongan manusia yang lainnya. Karena manusia itu harus hidup dengan sesama manusia. Manusia ini makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri.
Makanya karena tidak mungkin hidup sendiri, harus bersama manusia yang lainnya, maka dia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia. Dan manusia itu pasti akan dilanda dengan kematian. Tidak ada orang yang kekal di dunia, pasti dia mati. Artinya bahwa saya, ibu atau siapapun pasti akan dilanda dengan banyak masalah. Masalah satu belum kelar, datang masalah yang lainnya. Masalah yang lain belum kelar, datang pula masalah yang lainnya. Seolah-olah masalah demi masalah itu terus ada, tidak pernah sirna. Bahagia sebentar, menangisnya lama. Menangisnya kemudian sebentar, bahagia lagi, datang lagi masalah yang lainnya, menangis pula dia. Manusia seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang akalnya tidak berfungsi. Kalau ada masalah, dia mengadukan masalahnya kepada manusia, seolah-olah manusia yang lain bisa menyelesaikan masalahnya. Salah. Kalau ada masalah, adukan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan masalah itu Allah, dan yang mengangkat juga Allah. Masalah itu kan datang dari Allah. Untuk apa Allah buat masalah gitu ya? Kan bisa saja Allah kasih kebahagiaan terus tanpa terbatas seperti di sorga gitu. Ya, karena kita bukan di sorga, kita di dunia. Allah hendak menguji kita sehingga Allah memberikan berbagai macam masalah. Terkadang masalah itu bertumpuk-tumpuk. Allah hendak menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita, menguji ketaatan kita. Apakah keimanan kita benar kepada Allah ataukah dusta? Jadi Allah uji dengan berbagai masalah itu. Ketika kemudian kita mengadu kepada makhluk akan masalah-masalah kita, mungkinkah makhluk bisa mengangkatnya? Padahal masalah itu datang dari Allah, dan yang mengangkatnya Allah, mustahil. Makanya lihat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazia ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung dengan sebuah permasalahan yang kayaknya tidak bisa keluar dari masalah itu, maka dia bersegera mengadu kepada Allah. Dia langsung salat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada masalah, segera mengadu kepada Allah, karena dengan cara itulah Allah akan uraikan masalah kita sedikit demi sedikit. Makanya sering saya istilahkan, Bu, masalah sebesar apapun yang ibu hadapi, kalau Allah ikut campur tangan, pasti akan terurai sedikit demi sedikit masalah itu. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak libatkan Allah padanya, maka ibu tidak pernah akan dapat jalan keluarnya. Makanya Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Bukankah minta pertolongan itu bagian daripada ibadah? Kenapa ulang-ulang? Ya, karena ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena pertolongan Allah. Ibu lo sampai di sini, naik mobil sebagiannya, naik motor sebagiannya, jalan kaki mungkin sebagiannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak akan sampai kaki ibu di sini tuh. Semua karena Allah. Maka kalau ada masalah, mengadulah kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menguasai, menciptakan, mengatur segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada zat yang berkuasa menyelesaikan masalah, jangan meminta ke zat yang tidak mampu dia sendiri menyelesaikan masalahnya. Ya kan, Bu, ibu punya kawan. Ibu mau curhat dengan kawan itu karena masalah ibu. Ibu tidak tahu kawan yang ibu curhati pun punya masalah tuh. Dia sendiri tidak bisa keluar dari masalah dia. Macam mana orang punya masalah meminta solusi kepada orang yang bermasalah? Ya tidak mungkin kelar-kelar masalahnya. Makanya di sini kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai
karena zatnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga mencintai sesuatu. Terkadang ibu mencintai sesuatu berlebihan. Mencintai suami berlebihan. Mencintai harta berlebihan. Mencintai anak berlebihan sehingga lupa akan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada seorang istri itu saking cintanya kepada suami, apapun yang diperintahkan suami nurut saja dia. Mau taat, mau maksiat, hantam saja dia. Karena takut kalau seandainya tidak dituruti keinginan suami, diceraikan dia, takut pula dia cerai. Padahal jelas-jelas perintahnya itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh meletakkan ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Enggak boleh. Cinta kepada anak berlebihan, tahu anaknya masalah dengan anaknya orang lain, tahu anak kita yang salah, tetap saja kita nyalahkan anak orang. Kecintaan itu hanya boleh ditanam kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Tidak boleh kita mencintai zat makhluk itu, tidak boleh. Kita mencintai makhluk itu mungkin karena orangnya soleh, orangnya baik, akhlaknya bagus, ketaatannya mantap, bukan kepada zatnya. Karena kecintaan kepada zat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan, dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepada Allah. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir kepada dua zat yang berbeda, sebagaimana mustahilnya penciptaan makhluk oleh dua zat yang berbeda. Sekarang seseorang kemudian menggabungkan dua kecintaan, satu cinta kepada Allah, sisi lain cinta pula kepada suami, cinta pula kepada anak, cinta pula kepada harta. Mustahil seseorang itu akan berpulang kepada kedua-duanya. Bukankah Allah yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kita semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin kita ini milik Allah. Raga kita lah milik Allah. Makanya seorang tidak boleh memotong tangannya walaupun yang memotong dirinya sendiri. Karena tangan itu bukan milik dia tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Raga-raga kita lah milik Allah. Inna lillah, semua kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata beliau, siapa saja yang kecintaan, keinginan, kehendak dan ketaatannya ditujukan kepada selain Allah, niscaya semua itu sia-sia dan lenyap begitu saja. Bahkan orang-orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapannya, kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan keberkahan dirinya, baik dunianya ataupun akhiratnya. Subhanallah, ini perkataan yang indah sekali dari Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa hanya menautkan hati kepada Allah itulah hakikat kebahagiaan. Tapi siapa yang menautkan hatinya kepada selain Allah, justru itu hakikat kecelakaan. Karena miftah kunci kebahagiaan itu adalah menautkan hati kepada Allah, dan itu dalam bentuk ketaatan. Dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya jabarkan bicara soal ketaatan, hubung kait kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, sebentar lagi kita akan mengadakan Idul Kurban. Berarti kita diingatkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dan juga kisah Hajar. Ketika
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan juga putranya Ismail. Ketika itu masih bayi kan, Bu. Tentu Allah membuat sebab dengan cara Sarah cemburu dengan Hajar. Karena Ibrahim sudah mulai sayang dengan anaknya, otomatis juga sayanglah dengan ibunya. Maka Sarah meminta agar jangan satu atap dia dengan Sarah, dengan Hajar di satu tempat. Akhirnya dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya memang hendak membuat sejarah. Ibrahim pun kemudian mencari tempat yang sudah diilhamkan Allah, diwahyukan Allah bahwa dia harus mengarah dari Palestina ke sebuah tempat yang sangat kering kelontang, di sebuah lembah tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada binatang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kosong, tidak ada siapapun di situ. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kota Mekah yang sekarang. Berangkatlah Ibrahim ini dengan Hajar dan juga putranya Ismail yang masih bayi dari Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan Ismail kecil begitu saja di sebuah lembah. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, kata Allah, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, kering kelontang, tidak ada pun manusia di situ, hanya Hajar dan Ismail saja yang tinggal di situ. Kemudian tiba-tiba Allah memerintahkan untuk meletakkan Hajar dan Ismail di tempat yang menyeramkan, padang pasir, enggak ada orang. Kemudian setelah meletakkan Hajar dan Ismail, Ibrahim langsung pergi. Perginya pun dilarang untuk menengok ke belakang, seolah-olah enggak peduli dan seolah-olah hendak membuang. Tapi itu perintah Allah, ada hikmah di dalamnya. Lah Hajar ini mengajarkan kepada saya dan ibu-ibu dan siapapun yang mendengar kajian ini tentang keyakinan kepada Allah yang luar biasa, tawakal yang kuat. Ketika Hajar ini memanggil-manggil Ibrahim karena meninggalkannya, ya Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhhab? Hei Ibrahim, Ibrahim, mau ke mana kau pergi? Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tapi Ibrahim dilarang menjawab, melihat pun dilarang. Langsung pergi begitu saja. Rupanya Hajar ini wanita cerdas. Dia yakin karena Ibrahim seorang nabi, tidak mungkin Ibrahim menyia-nyiakan dirinya. Pasti ini adalah perintah Allah. Barulah dia sadar, Ibrahim itu seorang nabi, pasti ada perintah dari Allah. Sehingga Hajar kemudian bicara dengan Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kalau memang perintah Allah, kata Hajar, idzan lan yudhayyi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya di sini dan juga putra wahai Ibrahim, pergi kau dari sini. Kalau memang ini perintah Allah. Lihat bagaimana Hajar mengajarkan keyakinan kuat kepada Allah, tawakal yang kuat kepada Allah, hubung kait hati dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di balik perintah itu pasti ada maslahat yang besar. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita anggap buruk itu baik pula lah bagi kita. Tidak semua yang buruk itu jelek bagi kita. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menimpakan sebuah madarat, sebuah musibah, rupanya di ujungnya merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Allah sudah menyiapkan sesuatu kepada kita. Bahkan tidak ada amalan atau surga itu tidak mungkin diraih dengan amalan kecuali dengan
kesabaran. Ada sorga-sorga itu yang tidak bisa diraih dengan sholat, puasa, zakat, dan haji, kecuali dengan kesabaran. Karena terlampau banyaknya musibah dia sabar, akhirnya dia pun sampai kepada derajat as-sabirin dan diberikan sorga yang paling tinggi kelak di akhirat. Ada orang-orang seperti itu. Tapi pelajarannya di sini, bagaimana Hajar segera melaksanakan perintah Allah. Setelah tahu itu perintah Allah, maka dia tidak mempedulikan lagi Ibrahim. Padahal suasananya mencekam kan, Bu. Jangankan bicara Hajar, ibu saja, suami mau pergi kerja nih satu bulan, kemudian gak dikasih uang satu bulan, Bu. Gimana tuh perasaan ibu ini? Suami mau pergi pula satu bulan, tak ninggalin uang pula di rumah kan? Apa gak stres duluan tuh? Tapi lihat Hajar ini, Ibrahim itu hanya memberikan beberapa butir kurma dan beberapa tetes air, hanya cukup sehari dua hari saja. Ya bisa makan dan minum itu. Selebihnya dia harus makan apa loh di padang pasir, tandus kering kelontang. Apa yang mau dimakan pasir? Tidak mungkin makan pasir. Makanya kan kisah selanjutnya, akhirnya Hajar pun ketika melihat sudah habis makanannya, sudah habis minumannya, kemudian Ismail kecil menangis, dia pun lari sana, lari sini, lari ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah. Subhanallah. Tapi keyakinan kuat itu akhirnya membawa kebahagiaan bagi Hajar dan putranya Ismail. Rupanya di tempat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala membangun rumahnya yang mulia, Baitullah Al-Haram, Ibrahim dan juga Ismail. Kemudian kisah yang kedua, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian lama tidak berkunjung kepada Hajar. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, Bu. Tidak dikunjungi. Di zaman itu tidak ada handphone, Bu. Sekarang kan enak, suami ada di mana, video call. Tahu ada di mana kan itu. Zaman dulu mana ada video call. Handphone jadul pun belum ada. Jadi sekian lamanya loh Ismail ataupun Hajar bertahan di tempat itu, sampai akhirnya ramai manusia dari suku Jurhum datang ke situ karena di situ ada air belakangan. Bagaimana kerinduan Ibrahim kepada Ismail luar biasa. 15 tahun tidak berjumpa. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina menuju Mekah, ingin melihat anaknya. Karena ketika itu Ibrahim belum punya anak, kecuali Ismail. Ishak belum lahir. Ketika hendak berjumpa dengan anaknya, Allah takdirkan Ibrahim pun tidur, kemudian dimimpikan dalam tidurnya bahwa dia menyembelih putranya. Mimpi seorang nabi itu wahyu. Kalau mimpi ibu ya wangsit namanya. Kalau mimpi seorang nabi wahyu. Sehingga namanya perintah itu kan harus segera dilaksanakan. Ketika berjumpa dengan Ismail, lagi senang-senangnya seorang ayah lah yang lama tak berjumpa dengan anaknya, dengan istrinya, tiba-tiba dipertemukan. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim dengan cara disuruh membunuh anaknya dengan cara disembelih. Ketika berjumpa dengan Ismail, dijauhkan dari ibunya dan mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Maka Ismail subhanallah mengajarkan bagaimana mubadaratu ala ta'atillah, bersegera melaksanakan perintah Allah, karena disitulah kunci kebahagiaan. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja kalau memang ini perintah Allah. Lakukan saja kalau memang ini perintah Allah. Kan enak Bu kalau punya anak kayak gitu kan Bu. Kata bapaknya A langsung A, kata bapaknya B langsung B. Coba punya anak, kata ibunya nak ke sana ke sini pula dia. Nak ke sini ke sana pula dia. Nak beli ini malah beli itu pula dia.
disuruh ke sana kemari tak mau pula dia. Gimana gitu? Lihat Ismail mengajarkan bagaimana jadi anak yang soleh nih kepada bapaknya. Ya, kalau memang ini sebuah perintah dari Allah, lakukan saja, enggak apa-apa. Kalau memang engkau redho wahai ayahku, aku pun redho, engkau redho aku disembelih, aku pun redho untuk disembelih, Allah pun redho bahwa ini perintah dari Dia. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati kalau Allah berkehendak pasti aku menjadi anak yang sabar. Lihat bagaimana Ismail mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk segera melaksanakan ketaatan, karena itulah penenteram jiwa, itulah yang menenangkan raga kita. Tetapi sebaliknya, justru maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan mengotori jiwa, dan maksiat itu pula yang akan menghilangkan penenteraman jiwa dan raga. Orang maksiat itu tidak pernah bahagia ibu hidupnya, bu. Tidak akan bahagia orang maksiat. Sebanyak apapun uang dia, sebanyak apapun harta dia, kalau digunakan untuk maksiat itu tidak akan bahagia itu hidupnya. Lihat orang-orang yang tidak sholat saja, mana bahagia itu hidupnya tuh? Stres hidupnya. Lihat orang-orang yang mereka habiskan gitu ya, di diskotik-diskotik, di tempat-tempat maksiat itu, dia kira ketenangan ada di situ. Ya, karena setan datang menghiasi seolah-olah dia tenang di tempat itu. Setelah dia keluar dari tempat itu, stres datang. Karena itu bukan tempat kebahagiaan. Tapi lihat orang-orang yang ada di masjid, yang membaca Al-Quran, yang berada di majlis-majlis zikir, yang berada di majlis-majlis thalabul ilmi, yang berada di tempat-tempat yang indah dari tempat-tempat ibadah, hidupnya tenang. Nengoknya mereka itu senyum-senyum, enggak ada beban hidupnya. Ya, karena baca Quran itu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, membaca Quran, belajar, duduk di majlis taklim, itulah yang hakikatnya menenangkan jiwa kata Allah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Siapa yang berpaling dari mengingat diriku kata Allah, maka aku akan berikan kehidupan yang sempit. Allah yang mengatakan seperti itu. Orang yang berpaling dari sholat, orang berpaling dari puasa, orang yang berpaling dari zakat, dari haji, dari ibadah-ibadah, pasti sempit hatinya. Allah yang akan menyempitkan hatinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang mereka lebih dekat dengan Allah, taat dengan Allah, Allah akan berikan kelapangan pada hatinya, sehingga hidupnya akan bahagia. Makanya ahli maksiat itu berbeda wajahnya dengan ahli taat. Kalau ahli taat itu tengok ada cahaya di wajahnya. Ahli maksiat itu seganteng apapun hitam tuh, nampak kelam, tidak bahagia, kusut. Ya, karena sekali lagi kunci kebahagiaan itu ada pada Allah, dan itu dengan cara mengaitkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, aturan dibalik perintah dan musibah. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba tidak akan terlepas dari perintah dan tidak pula terlepas dari musibah. Ia memerlukan, bahkan sangat memerlukan pertolongan Allah, baik ketika dia menerima perintah ataupun ketika dia mendapatkan musibah. Dua-duanya membutuhkan uluran kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan Allah. Tadi saya sudah singgung, ibu kalau tidak ditolong Allah, tidak mungkin kaki ibu sampai di masjid sini. Bahkan mungkin yang tidak haid, tidak berhalangan, sampai pun sholat subuh tadi pagi, ibu tidak mungkin mampu melaksanakan sholat subuh kecuali karena pertolongan Allah.
Coba lihat berapa banyak orang-orang yang Allah berikan waktu luang dan Allah berikan kesehatan. Berapa banyak? Ramai kan bu orang yang sehat badannya, waktunya juga luang. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang datang sholat subuh ke masjid dari bapak-bapak laki-laki itu? Rupanya yang sholat ke masjid itu cuma satu saf, kadang-kadang gak sampai pun satu saf. Padahal kalau satu kampung datang ke masjid itu gak muat tuh masjid itu. Kenapa kaki mereka kok seolah-olah dirantai tidak bisa datang ke masjid? Kenapa? Karena tidak ada pertolongan Allah. Coba ibu sekarang, tadi kan kesini kan hujan lebat kan bu, lebat selebat-lebatnya kan, hampir satu kota Batam. Tapi Allah berikan pertolongan kepada ibu sampai juga ke sini. Sampai juga ke sini kan. Lah ibu sampai ke sini karena siapa kalau bukan karena Allah? Banyak orang yang banyak alasan kan, kenapa enggak datang? Hujan. Emang hujan membunuh dia? Ya. Padahal ada kendaraan juga dia. Enggak datang juga kan? Berarti ibu datang ke sini itu karena pertolongan Allah. Yang tidak datang boleh jadi mungkin Allah tidak tolong dia. Jadi kita bisa melakukan ibadah, mulai daripada kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, bisa umrah, bisa zakat, bisa apapun dari ibadah itu, tidak mungkin kecuali karena Allah yang tolong. Dan itu dalam bentuk hidayah. Karena tidak mungkin orang itu ngaji kalau tidak dapat hidayah. Orang itu tidak mungkin sholat kalau tidak dapat hidayah. Orang itu tidak mungkin bangun tengah malam kemudian tahajud kecuali dia dapat hidayah. Tidak mungkin orang menyantuni fuqara wal masakin kecuali dia dapat hidayah. Hidayah itulah yang menggerakkan hati. Kalau hidayah sudah masuk ke dada-dada ibu, bergerak tuh semua badan. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapapun yang berusaha untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan, maka Allah akan titipkan hidayah kepada hatinya. Dan kalau hidayah sudah masuk ke dalam hatinya, Bu, maka itulah yang menggerakkan ibu untuk melakukan segala hal dari kebaikan. Jadi perintah, melaksanakan perintah pun tidak bisa ibu lakukan kecuali karena pertolongan Allah. Begitupun ketika menghadapi musibah. Betapa banyak orang yang hatinya jauh dari Allah. Mereka tidak sanggup menghadapi musibah. Mereka enggak yakin dengan Allah. Betapa banyak orang-orang yang bunuh diri. Rupanya alasannya apa? Faktor ekonomi. Sampai-sampai ada satu kisah itu, satu keluarga bu, seorang ibu meracuni dirinya sendiri dan meracuni anak-anaknya, sampai kepada anak bayinya diracun juga. Mati sama-sama satu rumah, ibunya dan tiga anaknya termasuk yang bayi itu. Dibunuh oleh ibunya, kemudian setelah itu ibunya bunuh diri minum racun juga. Rupanya dia meletakkan satu surat yang ditulisnya, rupanya isinya karena faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Dia tidak sanggup menghadapi kehidupan. Dia tidak yakin bahwa yang memberikan rizki dia Allah, dan yang memberikan rizki kepada anak-anaknya Allah. Nahnu narzukukum wa iyahum, kata Allah. Kami loh yang kasih rizki kalian, dan kami yang kasih rizki anak-anak kalian. Kenapa enggak yakin dengan itu coba? Kenapa enggak yakin? Karena dia sendiri tidak melaksanakan perintah Allah, sehingga ketika tidak kuat imannya, ketika mendapatkan musibah, dia pun menjadi orang yang sangat putus asa dengan musibahnya. Berawal meremehkan perintah Allah, berakhir dengan putus asa dari musibah yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik melaksanakan perintah atau menghadapi musibah, itu tidak lepas daripada pertolongan Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah pertolongannya. Sebab
orang itu menghadapi musibah, Bu. Kan ada macam-macam, sudah saya jelaskan. Orang ketika menghadapi musibah itu, ada orang yang Masya Allah, dia bisa menggabungkan tiga kata, ikhlas, kemudian redha, kemudian syukur. Ketika dapat musibah, dia bisa menggabungkan tiga kata, hatinya ikhlas, lisannya redha, tidak mencela siapapun, tidak pula mencela Allah, dan dia bisa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah karena nikmat Allah masih ada yang lainnya, walaupun yang lainnya sudah tidak ada. Maka ini setinggi-tingginya derajat orang menghadapi musibah. Bisa ikhlas hatinya, bisa ridha lisannya, dan bisa mengucapkan alhamdulillah. Maksud alhamdulillah itu apa di sini, Ustaz? Maksudnya mengucapkan alhamdulillah itu dia bisa bersyukur di tengah-tengah musibah yang menimpanya. Pamannya ibu kalau takdirkan kena musibah, suaminya meninggal, jangan ibulah, yang lain, atau anaknya meninggal, atau hartanya atau berangkasnya kena kecurian orang, atau rumahnya kebakaran. Tapi ibu tenang-tenang saja, Bu, suamimu meninggal, alhamdulillah katanya. Kira-kira jawaban orang apa? Sinting orang ini katanya. Masa suaminya meninggal dibilang alhamdulillah? Ya. Bu, anaknya meninggal, alhamdulillah kata ibu. Bu, itu loh rumahnya kebakaran loh, Bu. Alhamdulillah. Ibu ini boleh dibawa ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa kayaknya. Bukan itu yang ingin saya katakan. Kalau ibu bisa melakukan seperti itu, Bu. Ibu ikhlas, ibu redha, ibu bisa mengucapkan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena musibahnya, tapi mengucapkan alhamdulillah karena ada nikmat Allah yang tersisa padanya. Bu, rumah ibu kebakaran, alhamdulillah. Itu kan satu, rumah saya kan 10. Masih ada 9 lagi, gitu maksudnya. Ya. Bu, rumah ibu kebakaran, enggak apa-apa, kos-kosan masih banyak. Nanti saya bangun lagi kok. Itu maksudnya. Anak ibu mati, alhamdulillah. Anak saya kan 12. Kalau satu mati masih ada kesebelasan. Masih bisa main sepak bola kan. Artinya bersyukur kepada yang tersisa. Bersyukur kepada yang tersisa. Iya, kalau masih anak banyak, Ustaz, harta banyak, suami meninggal, ini macam mana pula? Suami cuma satu. Masa alhamdulillah enggak apa-apa, suami saya 2. Ah, ketahuan jadinya kan. Gitu ya, Bu. Maksudnya enggak apa-apa suami saya meninggal, insyaallah kalau Allah takdirkan masuk surga nanti juga ketemu. Gitu jawabannya. Ya. Ya, nenang-nenangkan hatilah. Cemana lagi? Ya enggak apa-apa, nyari lagi katanya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang bisa menggabungkan dua kata. Ini di bawahnya. Ikhlas dan redha, tapi tidak bisa, belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi sudah bagus. Dia ikhlas hatinya. Toh inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua kekayaan datang dari Allah. Rumah terbakar, rumah ini milik Allah. Anak meninggal, oh anak saya juga milik Allah. Suami saya meninggal, enggak apa-apa, itu semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian lisannya redha, tidak tersahut, tidak mencela Allah. Karena ada orang-orang itu yang ketika diuji Allah, Allah pula jadi sasaran dia, kemudian disalahkan pula Allah Subhanahu wa taala, dan ia jadikan seolah-olah musibah itu sebagai azab. Nah, ini enggak redha namanya. Ketika dia tidak bisa menjadikan musibah adalah musibah, dan dia sangka musibah azab dari Allah, akhirnya asik Allah saja disalahkan dia. Tapi ada orang-orang yang ikhlas, tapi lisannya subhanallah, dia berusaha diam untuk menunjukkan keridhaan dia. Ya sudahlah, semua datang dari Allah.
Kalau Allah mau ngambil ya silahkan. Anak saya milik Allah, ya sudah terserah Allah. Mungkin ada tujuan yang kita tidak tahu. Ini masih mending nih yang kedua nih. Yang ketiga, ada orang yang pura-pura sabar. Dia pura-pura ikhlas. Jadi kalau ada musibah itu memang dia diam saja. Dirasa-rasa lah musibah itu. Dia berusaha ikhlas, ya, berusaha sabar. Tapi berpura-pura ikhlas dan sabar. Kalau diajak ngomong, wah, keluar semua tuh ucapannya. Cemana keadaanmu? Wah, kalau kamu tahu, sedih kamu dengarnya katanya. Tapi diceritakan juga akhirnya. Gitu ya kan. Ada orang yang kayak gitu, nampak saja zahirnya sabar, kok disentuh keluar semua isi hatinya. Tapi masih mending lah. Yang keempat yang fatal nih. Sudah tidak ikhlas, mulutnya pula tidak dijaga, menunjukkan bahwa dia tidak sabar dan ridha. Ketika kena musibah, anaknya kena musibah, usahanya kena musibah, kesehatannya kena musibah, mulai lisannya mengkritik Allah, mulai lisannya mencela Allah, mulai kemudian musibah dianggap azab bagi dia. Kenapa sih aku saja yang sakit, kok tidak pernah sembuh-sembuh? Kenapa sih anu itu sehat terus? Kenapa sih anakku saja yang kena sakit? Kenapa anak tetangga sehat terus? Kenapa usahaku asih yang gulung-gulung tikar, kenapa orang kok bentang-bentang tikar terus? Kok asih Allah disalahkan dia? Di baik ketika bersendirian atau depan orang? Oh, ini bahaya tasakhut namanya. Ya. Jangan pernah tasakhut. Dahulu ingat Bu, dulu saya pernah cerita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala Bu menguji hamba ini kalau sudah menurunkan musibah, ada yang sifat musibah itu beruntun Bu. Saya contohkan. Ada keluarga. Satu keluarga. Ini ceritanya di Timur Tengah. Punya anak kecil. Anaknya itu dua-duanya belum balig. Masih anak-anak. Belum berakal pun anak itu. Jadi anak, dua anak yang belum berakal itu, kakak beradik itu, melihat anaknya pegang, melihat ayahnya pegang golok, pegang pisau untuk menyembeli seekor unta. Lah dua anaknya ini yang masih kecil, belum balig, belum berakal pun, lihat bapaknya bawa pisau, si kakaknya ini ke dapur ambil pisau juga, niru-niru bapaknya. Karena bapaknya pegang pisau, dia ke dapur ambil pisau juga. Kemudian bapaknya mendekati unta, ingin menyembelih unta, dia pula mendekati adiknya. Ketika ayahnya menyembelih unta, dia sembelih adiknya. Hanya niru-niru bapaknya. Dek, lihat ayah nyembelih unta, ayo kita sembelih-sembelihan katanya. Dikira main-main nyembelih itu. Akhirnya kemudian bapaknya menyembelih unta, dia pula menyembelih adiknya. Apa enggak jerit-jerit adiknya itu disembelih betul loh. Akhirnya adiknya karena disembelih ya kesakitan anak kecil dan jerit-jerit lah kan Bu. Akhirnya kemudian bapaknya mendengar anak yang paling kecil menjerit-jerit, kemudian dia lari meninggalkan untanya, kemudian dia melihat anak yang paling kecilnya sudah robek lehernya, kemudian sudah meninggal. Datang pula kemudian anaknya ini, jadi sama-sama lari. Anaknya lari ketakutan yang menyembelih itu, bapaknya lari menuju tempat itu. Subhanallah. Ketika anaknya lari, datang pula kemudian truk, ditabrak truknya, ditabrak truk, meninggal juga kakak yang menyembelih itu. Kemudian bapaknya makin jantungan gitu ya, karena punya penyakit jantung, kaget dia. Dua-duanya mati. Akhirnya kumat jantungnya, mati juga dia. Istrinya tidak tahu menahu apa peristiwa yang terjadi nih. Dalam satu waktu loh, anak yang paling kecilnya mati disembelih, anak yang besarnya kena tabrak truk, bapaknya pula kena sakit jantung kemudian mati. Istrinya hanya terbengong bagaikan patung. Ada apa ini?
terkadang ada musibah itu bu, yang sifatnya beruntun. Belum selesai ini datang yang itu, belum selesai yang itu datang pula yang lainnya. Begitulah terkadang sifat musibah itu, ada yang sifat itu beruntun. Ya, tapi walaupun demikian, seorang mukmin harus cerdas. Bukan kita melihat bagaimana musibah, tapi bagaimana solusinya. Apa yang harus ibu lakukan ketika datang musibah itu? Dahulu diceritakan oleh seorang ulama namanya Al-Asma'i. Asma'i ini ulama nahwu, ulama bahasa. Ma'ruf yang belajar nahwu pasti kenal siapa Al-Asma'i. Kalau belajar fikih itu ya mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, ya itu kan pakar-pakar fikih. Tapi kalau bicara tentang bahasa, maka Al-Imam Al-Asma'i ini terkenal dalam dunia bahasa Arab. Jadi dia berdua bersama kawannya Imam Al-Asma'i ini sedang safar dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian kehabisan bekal, kemudian nyasar pula ke padang pasir. Habis bekalnya, habis minumnya, bisa saja orang mati di tengah padang pasir, bu. Karena di tengah padang pasir mau nyari apa di situ? Makan tak ada, minum tak ada. Ketika sudah putus asa Al-Asma'i ini, wah matilah sudah di padang pasir. Dari kejauhan dia melihat ada tenda. Alhamdulillah. Didekati tenda itu rupanya di situ ada wanita yang sudah tua. Dan di sekelilingnya ada kambing-kambing, ternak kambing. Jadi Al-Asma'i ini datang kepada ibu tersebut, "Assalamualaikum." Maka ibu itu mengatakan, "Waalaikumsalam, man siapa?" Kata Al-Asma'i, "Saya Al-Asma'i, seorang talabul ilmi. Maaf saya tadi tersesat sampai ke sini dan saya kehabisan bekal, kehabisan minum, kehabisan makan. Bisa enggak kau jamu diriku wahai ibu?" Kata ibunya, "Ya nak, tunggu." Rupanya ibu ini orang baik. Kata ibunya, "Ya nak, tunggu. Anakku lagi pergi. Nanti kalau datang anakku, maka aku akan suruh menyembeli seekor kambing. Nanti ku akan makan kambing di sini. Kamu tunggu ya, sebentar lagi anakku datang," katanya. Setelah beberapa waktu dari kejauhan, rupanya ada dua unta. Masalahnya, yang satu unta ditunggangi, yang satu pula unta itu tak ditunggangi. Kemudian setelah unta itu makin berjalan dekat, mendekat, mendekat ke tenda, tiba-tiba yang menunggang unta ini mengatakan kepada ibu itu, "Semoga Allah memberikan pahala akan musibah yang menimpa putramu, hai ibu. Semoga Allah memberikan pahala akan musibah yang menimpa putramu." Kata ibu itu, "Kenapa dengan putraku?" Kemudian kata penunggang unta itu, "Barusan aku mendapatkan unta putramu. Unta dan putramu terperosok ke tebing, kemudian masuk ke jurang. Aku tidak bisa mengambil jasadnya. Aku hanya bisa mengantar untanya saja." Tiba-tiba ibu ini mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kata ibu ini kepada penunggang unta itu, "Nak, bisa kau turun sembelih seekor kambing? Kebetulan nak ada dua tamu. Kau bantulah ibu." Akhirnya kemudian anak-anak itu yang berada di tunggangan unta ini turun, kemudian berusaha untuk menyembelih kambing dan memasaknya. Kemudian karena ibu itu melihat dua orang tamu itu salah satunya berpenampilan thalabul ilmi, maka ibu ini mengatakan, "Nak, baru saja aku tertimpa kemalangan, anakku meninggal. Bisa enggak kau bacakan untuk ke satu ayat supaya tenang hatiku?" Maka kemudian Al-Asma'i membacakan surah Al-Baqarah, "Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia pun mengucapkan kalimat, "Inna lillah," semua datang dari Allah, "wa inna ilaihi rajiun," dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu ini berterima kasih dan mengatakan, "Sungguh tenang ayat yang kau baca. Tunggu sampai masakan selesai dimasak, kau akan makan. Tapi berikan izin waktu ibu ingin sholat.
dua rakaat. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan musibahku. Akhirnya ibu yang sudah tua itu ngambil wudu, kemudian sholat. Mungkin karena kepikiran dengan anaknya, ketika dia sujud dia tidak pernah bangkit lagi, terkena serangan jantung, kemudian dia meninggal dunia. Kata Al-Asma'i, demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia sesabar ibu itu. Belum tentu aku bisa sesabar ibu itu menghadapi musibah, tapi dihadapi dengan ketenangan, dan dia pun segera sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya seperti itu, menghadapi musibah itu kembalikan kepada Allah, karena musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.